Mahoka Koko no Retosei, volume ke-23, chapter kedua. Pada hari ini, Tatsuya tidak muncul di ruang kelas. Dia datang ke sekolah, tetapi dia tetap berada di perpustakaan sejak dari pagi. Tanpa istirahat makan siang, dia meninggalkan perpustakaan dan bertemu dengan Miyuki hanya ketika tiba waktunya untuk pulang. Teman-teman Tatsuya juga menahan diri untuk mendekatinya. Bahkan Erika tidak ikut campur dalam perjalanan pulang Tatsuya dan Miyuki. Keduanya hanya ditemani oleh Minami berjalan di belakang mereka. Keesokan harinya, situasinya tidak berubah. Dan sehari setelah itu juga, sesuatu yang buruk akan datang, bukan? Kamis, sepulang sekolah 30 menit sebelum menutup kafe, suara ini terdengar dari seseorang yang ada di sekelompok orang di kafe itu. "Itu tidak baik. Apakah kamu berbicara tentang Tatsuya?" Ketika ditanya oleh Mikihiko, Erika memberinya pandangan yang tersembunyi. "Tentu saja. Apa itu karena pembebasan dari sekolah tanpa masalah?" "Iya, dia mengatakan bahwa direktur secara pribadi membebaskan dia dari studinya." Honoka yang bergabung dengan mereka setelah pulang dari kegiatan OSIS menjawab pertanyaan Leo. "Dan kenyataannya adalah itu sangatlah ganjil." "Berbuat kesalahan? Shizuku-san, ada apa?" Mizuki menundukkan kepalanya dengan bertanya mendengar kata-kata Shizuku yang tampaknya mengabaikan arus diskusi umum ini. "Tatsuya-san tidak perlu lagi pergi ke sekolah," Shizuku langsung menjawab. Tanpa hiasan yang tidak perlu, dia dengan jelas menunjukkan situasinya. "Yaitu Shiba-senpai tidak akan datang ke sekolah lagi. Tidak hanya siswa kelas 3 yang berkumpul di sini. Kasumi yang dipaksa untuk datang sebagai teman dengan Izumi dan mereka tidak nyaman di sini. Berani menyuarakan sesuatu yang tidak akan dikatakan orang lain. Aku pikir dia akan kembali ketika situasinya telah tenang." "Benar," Honoka mendukung Shizuku yang merespon. "Tapi apakah situasi ini akan membaik?" kata-kata Erika dengan nada cemas dalam suaranya. "Erika, jangan katakan itu," kata Mikihiko. "Mikihiko, tenang. Mereka yang mencoba menenangkan Mikihiko ada Leo, bukan Erika." "Erika tidak mengatakan hal yang salah. Aku juga tidak dapat membayangkan bahwa situasi saat ini akan membaik dalam waktu 1 bulan. Aku mengerti itu, tapi kamu setidaknya tidak harus mengatakannya dengan lantang seperti itu. Karena itu mengejutkan Mizuki dan Mitsui. Kurasa kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak peduli jika Tatsuya tidak muncul di sekolah lagi?" Leo berusaha melindungi Erika, tapi Erika lah yang menghentikannya. "Aku peduli, bahkan jika Tatsuya meninggalkan sekolah, kita tidak akan berhenti menjadi teman-teman." Erika diam-diam melebarkan matanya. Honoka dan Mizuki memiliki ekspresi yang sama. "Dalam situasi seperti itu, kamu memang benar-benar tak tertahankan," Erika bergumam dengan suara yang marah. "Bahkan orang bodoh yang sederhana pun terkadang bisa berkata baik." "Hei, apakah itu pujian atau penghinaan?" Sambil menyipitnya, Leo menatap Erika. "Siapa yang tahu, aku baru saja menyuarakan faktanya." Namun Erika menunjukkan bahwa dia tidak sanggup menghadapi masalah ini, berbalik dengan sikap menantang. "Berhenti, Leo. Kamu juga tenang." Merasa tanda-tanda kecemasan yang akan datang, Mikihiko menghentikan Leo. Tampaknya, bagi itu persahabatan Saijo, senpai benar-benar layak dihormati. Bersuara pada saat yang tepat, Izumi terperangkap dalam percakapan yang menemui jalan buntu. Untuk beberapa saat, mereka duduk dalam keheningan yang canggung. Suasana berangsur-angsur, memburuk, dan tiba-tiba, monitor kafe beralih ke berita. Setelah mendengar beberapa berita, Leo bergumam, Hei, apakah mereka serius? Berita ini disiarkan dari Moskow. Layar menunjukkan seorang ilmuwan terkemuka di Akademi Ilmu Pengetahuan Uni Soviet baru dan dalam kombinasi dengan penyihir kelas strategis negara yang diakui secara resmi, salah satu dari apostel, Igor Bezobrazov. Siaran pers menunjukkan wawancara dengannya. "Dr. Bezobrazov, tolong beritahu kami, apa yang mendorong Anda memutuskan untuk berpartisipasi dalam proyek Dione yang diusung oleh Amerika?" "Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal sebelumnya, aku juga percaya bahwa transforming Venus lebih penting daripada konflik antara negara. Selama lebih berabad-abad, umat manusia telah takut akan masalah kelebihan populasi. Dalam waktu dekat, malapetaka di antara semua umat manusia dapat dimulai, yang akan menyebabkan melemahnya umat manusia. Itu sebabnya dokter memutuskan untuk berpartisipasi aktif dalam proyek ini. Aku melakukan ini karena teknologi yang disebut sihir, yang selalu digunakan dalam pertempuran antar manusia.
namun kini digunakan untuk membuka jalan bagi umat manusia menuju masa depan. Jika proyek ini benar-benar dimulai, maka mungkin timbul situasi bahwa dokter akan dipaksa meninggalkan negara kita untuk bekerja di Amerika. Apakah pemerintah setuju dengan ini? Jika dokter yang merupakan penyihir kelas strategis meninggalkan negara dalam waktu yang lama, mungkin ada kekhawatiran tentang pertahanan negara. Pemerintah kami yang cinta damai menjanjikan kerja sama penuh dengan proyek untuk pengembangan Venus, bahkan jika itu mengarah pada penurunan kemampuan pertahanan. Namun ada satu masalah rumit, di mana menempatkan basis penelitian. Dan seperti yang aku pahami, ini lokasinya belum ditentukan. Maksud Anda bahkan ada peluang sedemikian rupa sehingga basis penelitian tidak akan berlokasi di Amerika, tetapi di negara kita, di Uni Soviet baru. Tentu saja, ini juga mungkin, tapi pendapat pribadiku adalah kemungkinan besar pangkalan baru akan dibangun di wilayah netral atau di tempat di mana tidak ada kontrol politik dari luar. Jika Anda dapat mengharapkan konflik signifikan, ini sudah pada tahap memilih lokasi berbasis proyek. Ini adalah proyek yang tidak memiliki analog dalam sejarah umat manusia. Selain lokasi, pangkalan utama banyak masalah yang dapat timbul, tetapi kami percaya bahwa kami dapat mengatasi semua ini dengan wajar. Saya ingin di samping atas persetujuan yang telah diumumkan untuk berpartisipasi dalam proyek, Tuan William MacLeod dan Tuan Maximilian. Orang lain yang bergabung dengan proyek termasuk Herr Rosen, serta pemuda dari Jepang yang dikenal dengan Taurus Silver. Jika kita bergabung, kita pasti akan mampu mengatasi semua kesulitan dalam perjalanan menuju masa depan umat manusia yang lebih baik. Dr. Bezobrazov, terima kasih banyak atas waktu Anda. Kemudian rilis berita beralih ke ulasan terperinci tentang proyek Dione. Pandangan anak sekolah terpaku pada layar, akhirnya memisahkan diri darinya. Uni Soviet baru tidak mengakui bahwa itu adalah pekerjaan mereka. Tetapi di antara publik Jepang, sedikit orang percaya bahwa Uni Soviet baru tidak bersalah. Melihat kejadian ini, reaksi Erika terhadap frasa tentang pemerintah Uni Soviet baru yang cinta damai tampaknya tidak aneh bagi siapapun. Terlepas dari kekejaman pemerintah Uni Soviet baru di masa lalu, kita harus mengakui bahwa pidato Dr. Bezobrazov cukup meyakinkan. Mihiko juga tidak menganggap Erika benar, namun ia memutuskan untuk fokus pada kenyataan bahwa masalah ini harus ditangani secara terpisah dari insiden di masa lalu. Penyihir kelas strategis akan meninggalkan negaranya untuk mengambil bagian dalam kegiatan non-militer. Itu sangat berani, bukan? Seperti yang dikatakan Yoshida Senpai, kata-kata ini untuk meyakinkan fakta bahwa Uni Soviet baru setuju untuk berpartisipasi, menunjukkan bahwa mereka serius tentang penggunaan sihir secara damai. Setelah Kasumi mengungkapkan pikirannya, Izumi juga mengungkapkan pendapatnya. Ternyata agak tidak ramah. "Apakah kamu pikir dia berpura-pura?" Leo bertanya dengan senyum masam. Namun dia dengan cepat melepas seringai dan mengerutkan kening. Partisipasi Bezobrazov dalam proyek Amerika dari Uni Soviet baru adalah sebuah fakta. Aku tidak tahu seberapa serius dia akan berpartisipasi. Tetapi bagi Amerika, Uni Soviet baru adalah negara yang dianggap musuh. Karena mereka bahkan mengumumkan kerjasama Jepang sebagai sekutu, apakah sekarang akan sulit untuk menolak? Dan kebenarannya, asosiasi sihir akan menginginkan Taurus Silver untuk mengumumkan partisipasinya secara sukarela. Shizuku setuju tanpa syarat dengan tebakan Leo, dan di belakang Mikihiko mengembangkan ide ini. Aku ingin tahu apakah semua baik-baik saja untuk Tatsuya. Meskipun Honoka bergumam pada dirinya sendiri, itu cukup keras untuk didengar. Sina dan Saburo yang tidak memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tatsuya memikirkan pertanyaan antara hubungan Tatsuya dan Taurus Silver. Tanpa memahami arti kata-kata Honoka, mereka bertukar pandangan dengan ekspresi untuk bertanya-tanya. Tatsuya, Miyuki, dan Minami yang meninggalkan sekolah di depan teman-teman mereka melihat rekaman berita ini. Apakah ini benar-benar Bezobrazov dari 13 Rasul? Itu hal pertama yang ditanyakan Miyuki setelah menonton berita. Penyihir kelas strategis menyembunyikan data pribadi mereka untuk menghindari serangan. Itu mungkin saja dia. Tatsuya tidak merasa salah dalam kenyataan bahwa dalam situasi ini, Bezobrazov muncul di depan media. Nyata atau palsu itu bukan masalah terbesar saat ini. Maksud kamu apa? Tatsuya menatap mata Miyuki, melihat kembali ke layar dan menyalakan rekaman wawancara Bezobrazov dari awal.
adalah hal penting bahwa Uni Soviet baru menunjukkan posisi bekerja sama dengan rencana USNA. Tatsuya menatap subtitle wawancara. Tatsuya melanjutkan dengan suara seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Aliansi Asia Besar dan Indo-Persia adalah negara yang kuat, tetapi poros kekuatan dunia masih merupakan konfrontasi antara Amerika dan Uni Soviet baru. Pusat yang menjadi fokus komunitas dunia modern adalah konflik antara Uni Soviet baru yang kembali setelah Perang Dunia Ketiga dan perlahan tapi pasti meningkatkan kekuatan nasionalnya untuk melawan Amerika Serikat. Ya, aku mengerti bagian ini. Struktur internasional dasar adalah bagian dari kurikulum sekolah menengah. Demi proyek Dione, Uni Soviet baru membuat pengecualian dalam perebutan kekuasaan komunitas internasional. Pada tahap ini tidak masalah jika Uni Soviet baru benar-benar berkontribusi pada proyek ini, karena negara yang bermusuhan seperti Uni Soviet baru mengumumkan kerjasamanya. Negara-negara sahabat tidak akan dapat mengabaikan proyek Dione. Tatsuya sampai pada kesimpulan yang sama persis dengan Leo dan Mikihiko. Mungkin Uni Soviet baru dan USNA berkolusi dalam masalah ini. Mungkin alasan bahwa tebakannya asal langkah di belakang kebenaran bukanlah masalah kecerdasan, tetapi masalah karakter. Tapi apa tujuan menyatukan upaya Amerika Serikat dan Uni Soviet baru? Miyuki bertanya menundukkan kepalanya. Dia tidak menunjukkan reaksi negatif terhadap tebakan Tatsuya sendiri. Bahkan dengan kekuatan tentara konvensional, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, USNA dan Uni Soviet baru jauh lebih unggul dari semua negara lain. Aliansi Asia Besar belum pulih dari kerusakan yang diterima pada musim gugur tahun sebelumnya. Meskipun Tatsuya sendiri adalah orang yang menyebabkan kerusakan pada armada Aliansi Asia Besar, dia mengatakan bahwa ini bukan urusannya. Sihir merupakan kekuatan individu, dan kekuatan negara adalah kekuatan militer biasa yang didukung oleh kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Apakah kamu berpikir bahwa skala ekonomi Jepang sangat kecil? Potensi ekonomi yang dapat diinvestasikan dalam pembuatan senjata jauh di belakang USNA dan Uni Soviet baru. Tatsuya dengan lembut membantah keraguan Miyuki tanpa sadar. Dunia masih mempertahankan bentuk yang goyah sehingga banyak negara kecil belum siap terserap oleh negara-negara yang terkuat. Tatsuya bercita-cita untuk menggunakan sihir untuk non-militer. Tujuannya adalah untuk membebaskan para penyihir dari peran menjadi bagian dari sistem militer. Dengan kata lain, tujuan USNA dan Uni Soviet baru adalah untuk melemahkan potensi militer sihir negara lain dengan mengumpulkan penyihir terkuat dalam proyek ini. Meski belum sempurna, dia mulai mengerti apa yang sekarang dirasakan oleh Tatsuya. Miyuki menanyakan pertanyaannya, mengabaikan kalimat terakhirnya. Jika kamu memikirkannya, semuanya bertambah. Menjawab singkat, Tatsuya kembali terjun ke pikirannya. Penyihir bebas dari takdir menjadi senjata hidup. Dalam konsep dasar ini, tidak ada kesalahan. Dia tidak bisa setuju dengan kenyataan di mana penyihir hanya dimanfaatkan sebagai alat militer saja. Tetapi apa yang terjadi jika wilayah militer penyihir yang berkualifikasi tidak lagi cukup karena promosi aktif penggunaan sihir dalam perekonomian? Apa yang terjadi jika senjata sihir murah dan kuat menghilang? Negara kecil tidak bisa menahan negara besar dan kuat lagi. Akan tiba saatnya negara-negara besar akan menelan semua yang kecil, dan beberapa negara besar akan menguasai dunia. Tatsuya hanya bisa membayangkan masa depan di mana seluruh dunia lagi akan ditarik ke dalam rawa konflik regional. Jadi kamu masih butuh semacam pencegah? Dia sendiri adalah pemilik senjata pemusnah massal yang absolut. Dalam arah apapun yang bergerak di masa depan, ia pasti akan menanggung ketenarannya. Mungkin pada malam itu Tatsuya membuat keputusan ini. Ketika sesi komunikasi transatlantik rahasia dilakukan dan dijaga oleh subsistem Echelon 3 di Jepang, sudah larut malam. Guru McLeod, kita sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Terakhir kali kita berbicara, kalau tidak salah, sepertinya 5 tahun yang lalu. Ketika icon speaker muncul satu sama lain di monitor, Bezobrazov berbicara terlebih dahulu. Sepertinya begitu, lama tidak bertemu, Dr. Bezobrazov. Namun, aku pikir aku telah menyebutkan ini sebelumnya, tetapi aku benci. Menanggapi sambutan Bezobrazov, McLeod berbicara dengan nada acuh tak acuh, sehingga tidak jelas dia serius atau keras kepala. Tuan William, haruskah Anda berbicara begitu keras?
karena ini bukan percakapan resmi. Tidak ada masalah dengan judul Tuan MacLeod kan? Clark sepertinya menganggapnya sebagai lelucon. Dia sedikit menegur MacLeod. Dia tidak akan secara serius mengkritik MacLeod. Dia hanya peduli dengan kenyataan bahwa Bezobrazov tidak menghentikan pembicaraan yang terganggu-ganggu. Tetapi Bezobrazov sendiri bereaksi terhadap kekhawatiran Clark. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, Dr. Clark. Saya yakin ini adalah percakapan pertama kita. Benar, senang bertemu dengan Anda, Dr. Bezobrazov. Nama aku Edward Clark. Salam dari ketiganya telah berakhir. Dr. Clark, aku minta maaf sebelumnya. Tetapi, apakah benar apa yang Anda katakan sebelumnya? Fakta bahwa penyihir kelas strategis yang menggunakan material bars adalah Taurus Silver. Dan identitas Taurus Silver itu adalah seorang murid sekolah menengah di Jepang. Bezobrazov bertanya pada Edward Clark dengan tidak sabar. Benar sekali, nama resmi dari sihir itu adalah material bars. Tampaknya ini merupakan sihir konversi langsung massa yang diubah menjadi energi. Konversi langsung? Dan sungguh ini sangat menarik. Tapi saat ini tidak ada gunanya membahas sistem ini kan? MacLeod berusaha dengan sopan menahan Bezobrazov yang menunjukkan minat yang sangat kuat. Itu benar, tidak ada gunanya mendiskusikan hipotesis ketika tidak ada sama sekali data di dalamnya. Bezobrazov relatif mudah mundur dengan menerima proposal MacLeod. Seharusnya, material bars seperti teman bomba, sang dokter dapat mengarah ke titik dimanapun di dunia berdasarkan data dari satelit pengintai. Ini adalah ancaman yang dapat mengoyahkan keseimbangan militer dunia. MacLeod setuju dengan kata-kata Clark. Bezobrazov mengabaikan petunjuk Clark. Aku tahu mekanisme teman bomba juga. Kami tidak tahu seberapa jauh material bars akan bergerak. Namun kami dapat berharap bahwa itu tidak akan mencapai bumi dari orbit Jupiter. Jadi rencana Dr. Clark untuk mengasingkan Taurus Silver ke Jupiter? Ya, kamu sepertinya kamu paham. Clark menanggapi pertanyaan Bezobrazov dengan nada penting. Proyek Dione direncanakan akan dilakukan bersamaan dengan penggunaan prestasi Taurus Silver demi masa depan umat manusia. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya di Ganymede. Dr. Clark, kapan kita akan mengungkapkan identitas Taurus Silver? Aku akan memberitahumu ketika kita bertemu langsung. Baiklah, aku akan menunggu dengan sabar. Di mana pembicaraan akan berlangsung, MacLeod menoleh ke Clark. Aku berencana untuk melakukannya di perairan netral, di Samudra Atlantik. Kau pikir akan lebih baik jika semua orang bersetara? Pertemuan tiga negara akan berlangsung di kapal. Bezobrazov bertanya pada Clark. Kami sudah mengirim Enterprise ke area yang ditentukan. Aku ingin mengajak kalian berdua ke sana dengan pesawat. Perusahaan, Bezobrazov bergumam dengan penuh minat. Aku mengerti. Aku akan ke sana lewat udara. Aku mungkin akan melakukannya juga. Mengikuti Bezobrazov, MacLeod setuju. Terima kasih banyak, lalu kita akan membahas detail lebih lanjut. Atas inisiatif Clark, panggilan konferensi berlangsung selama 30 menit. Setelah pemberontakan di Meksiko, pada bulan April, beberapa kerusuhan kecil terjadi di USNA. Namun tidak satupun dari mereka mencapai situasi yang perlu mengirimkan pasukan penindasan. Hari ini dia telah merencanakan untuk berlatih sepanjang hari. Namun menyelesaikan latihan pagi dan pergi ke prasmanan, Lina dihentikan oleh asisten komandan pangkalan dan meminta untuk pergi bersamanya ke kantor komandan. Mayor Sirius tiba. Lina yang menyamar sebagai Angie Sirius memberi hormat kepada Kolonel Paul Walker. Komandan pangkalan Lina adalah komandan kepala STARS, tetapi di pangkalan ini pangkat tertinggi adalah dengan komandan pangkalan Walker. Walker bisa dikatakan bertanggung jawab untuk mengawasi para penyihir petarung STARS. Mayor Sirius, Anda dapat perintah dari staf umum. Baiklah, aku mengerti. Lina menjatuhkan tangannya dan berdiri dalam posisi istirahat. Anda akan pergi ke Washington DC, di mana Anda akan bertemu Dr. Edward Clark. Setelah itu, temui dokter sebagai penjaga Enterprise, yang sekarang berada di perairan netral Samudra Atlantik. Saya mengerti. Pertemuan penting tentang proyek Dione direncanakan di Enterprise. Peserta lain dalam pertemuan ini adalah William MacLeod dan Bezobrazov. Di wajah Lina, kejutan pertama muncul. Terlepas dari kenyataan bahwa itu akan berada di perairan netral, sesuatu yang tidak diinginkan
bisa saja terjadi, apalagi dengan hadirnya penyihir kelas strategis dari negara lain. Itu adalah sesuatu yang sulit untuk dipercaya. Tetapi, jika peserta pertemuan berasal dari Apostel, maka kehadiran Lina yang juga sama untuk keseimbangan jelas dibutuhkan. Kurasa aku seharusnya tidak mengatakan bahwa pertemuan ini harus dirahasiakan sampai selesai. Aku mengerti, Kolonel. Setelah Walker mengatakan Lina yang teralihkan perhatiannya, dia buru-buru memberi jawaban. Gerakan ini dimulai tidak hanya di Amerika, Inggris, dan Uni Soviet baru. Gerakannya juga dimulai di Jepang. Sayangnya itu bukan gerakan spontan, tapi upaya paksa untuk menunjukkan reaksi terhadap situasi di luar. Ketua Asosiasi Sihir Jepang biasanya dipilih dari 100 keluarga. Pemilihan diadakan setiap tahun pada bulan Juni. Dan pada bulan Juli, ketua baru mulai menjabat. Meskipun tidak ada batasan pada pemilihan ulang, posisi ini tidak membawa manfaat. Ketua saat ini diangkat pada Juli tahun lalu, bernama Tomitsuka. Tomitsuka Hitsui, ini adalah ibu dari siswa kelas 3 dari SMA pertama, Tomitsuka Hagane. Terlepas dari kematian suaminya, keluarga Tomitsuka tidak hanya tetap sebagai bagian dari sisi istri. Ketua Asosiasi Sihir harus tinggal di markas besar Kyoto. Di sisi lain, keluarga Tomitsuka berbasis di pantar timur Teluk Tokyo. Dengan alasan ini, tugas dibagi sedemikian rupa sehingga pihak suami berurusan dengan bisnis keluarga dan urusan Asosiasi Sihir adalah sisi istri. Pada Juni tahun lalu, Tomitsuka Hitsui mengajukan pencalonannya untuk jabatan ketua dengan perasaan ringan bahwa ini akan menjadi pekerjaan sehari-hari yang normal. Tapi sekarang dia mencengkram kepalanya mengutuk dirinya tahun lalu. Pada hari Minggu, ketika Edward Clark dari Amerika mengumumkan proyek Dione, tidak ada perasaan tertekan. Karena dengan begitu tampaknya bahkan untuk USNA akan sulit untuk mengundang ilmuwan ajaib dari negara lain. Dan fakta bahwa negara lain akan meminjamkan Apostel atau penyihir kelas strategis, mereka diperkirakan sebagai peristiwa yang benar-benar mustahil. Jadi, pikir semua karyawan Asosiasi Sihir bukan hanya Tomitsuka Hitsui. Namun kemarin, dari Uni Soviet baru, dari musuh utama Amerika Serikat, datang pemberitahuan persetujuan dari Apostel Bezo Brazo untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Akibatnya tidak mungkin lagi menunda jawaban. Oke guys, di sini gue jelasin dulu ya apa itu Apostel. Apostel itu sebutan untuk penyihir kelas strategis ya, yang diakui oleh negara. Nah, jumlah Apostel itu sekarang yang diakui dunia itu ada 13. Jadi kita nyebutnya 13 Apostel. Oke, kita lanjut lagi. Dianggap sebagai negara yang bersahabat, Jepang tidak akan dapat menolak untuk berpartisipasi dalam proyek yang bahkan kedua negara yang bertikai telah bergabung untuk upaya mereka. Tidak mungkin lagi menunda keputusan. Itu harus dikirim segera, mungkin ke siswa sekolah menengah yang dikenal dengan nama samaran Taurus Silver. Sebenarnya, Hitsui tahu identitas Taurus Silver. Itu ditulis dalam surat yang disegel dengan segel lilin kuno yang dibawa kepadanya oleh seorang karyawan kedutaan USNA. Hitsui mengangkat kepalanya, menunduk lebih awal dalam kebingungan dan melepaskan tangannya dari kepalanya. Jika kamu hanya diam, ini tidak akan menyelesaikan apapun. Tidak ada pahlawan yang cocok yang bisa mengatasi masalah ini. Dia sendiri juga tidak memiliki status sosial yang sesuai untuk memasuki peran pahlawan wanita dalam tragedi itu. Dia memutuskan untuk menggunakan hak khusus Ketua Asosiasi Sihir Jepang yang tidak pernah digunakan pendahulunya. Menyelenggarakan konvensi Ten Master Clan dengan menggunakan jalur khusus, Hitsui memanggil kepala keluarga dari masing-masing keluarga di Ten Master Clan untuk berpartisipasi dalam konferensi online. Apakah kepala keluarga Ten Master Clan mengharapkan panggilan dari Asosiasi Sihir? Hanya satu jam setelah panggilan, kepala masing-masing keluarga muncul di monitor untuk konferensi Hitsui, Ichijo, Futatsugi, Mitsuya, Yosuba, Itsuwa, Motsuzuka, Saingusa, Sippo, Yatsushiro, dan Jumonji. Yosuba Dono, terimalah terima kasihku untuk waktu itu. Ichijo Dono, apakah kamu sudah pulih? Terima kasih, aku sudah pulih sepenuhnya. Syukurlah. Jadi, ketua, untuk masalah apa kamu mengumpulkan kami di sini? Futatsugi Mai terjalin dalam percakapan antara Ichijo dan Maya, meminta semua orang untuk memperhatikan Hitsui yang diabaikan. Hitsui merasa seolah-olah mandi di air es. Terima kasih kepada Mai yang mampu menenangkan dirinya. Hadirin sekalian,
Terima kasih banyak telah merespon begitu cepat terlepas dari urusan Anda. Karena ini adalah panggilan darurat, saya ingin meminta Anda untuk memberitahu kami apa status darurat ini. Suara Saingusa Koichi yang tanpa ekspresi menanyakan pertanyaan sarkastik. Di bawah tekanan ini, Hitsui tampaknya ingin menangis. Dia sama sekali bukan wanita yang berkemauan lemah. Tapi dia tidak terbiasa dengan konfrontasi yang tampak seperti pertarungan dengan pedang tajam. Ya, seperti yang mungkin sudah Anda duga, ini semua tentang proyek pengembangan Venus atau proyek Dione yang diusulkan oleh para insinyur dari USNA. Berpegang pada rasa tanggung jawab sebagai ketua, Hitsui entah bagaimana berhasil beralih ke topik utama. Kemarin ketika Uni Soviet baru mengumumkan keikutsertaan dalam proyek, Asosiasi Sihir Jepang juga memiliki kebutuhan mendesak untuk reaksi terhadap ini. Dan begitu pula Asosiasi Sihir, Edward Clark juga meminta partisipasi individu tersebut. Sipo Takaumi bertanya dengan nada seperti seorang ilmuwan. Secara resmi ya, tapi salah satu yang dicalonkan adalah orang Jepang, Yasushiro Eizo menjawab dengan senyum bengkok. Ini kesombongan orang Amerika, kita tidak harus mematuhinya. Motsuzuka Atsuko mengucapkan kata-kata dengan ekspresi dan suara. Tetapi, kemungkinan besar itu tidak akan berhasil. Mencoba untuk menahan kegugupan, kata Hitsui, monitor masih menunjukkan wajah-wajah itu menatapnya. Dan itu bukan hanya Atsuko. Alih-alih jatuh dalam keputusasaan, Hitsui berbicara menjadi serius saat ini. Para penyihir dihadapan dengan kritik yang tidak masuk akal, mengklaim bahwa mereka adalah musuh umat manusia. Monitor desktop dengan jelas menunjukkan bagaimana mata semua kepala keluarga secara bersamaan bergerak. Pada layar sekecil itu, sulit untuk melihatnya, tetapi jelas bahwa Maya mengumpulkan pandangan semua orang. Semua orang menyadari bahwa sihir kelas taktis yang meningkatkan kredibilitas propaganda anti-sihir adalah Active Airman yang dikembangkan oleh Tatsuya. Proyek Dione, Dr. Clark, dapat menjadi bahan yang bagus untuk menunjukkan bahwa sihir melayani umat manusia, tidak hanya untuk keperluan militer. Markas Asosiasi Sihir Internasional sedang mempersiapkan untuk menyatakan dukungan penuh untuk proyek Dione. Asosiasi Amerika, Inggris, dan Uni Soviet baru juga berencana untuk menerbitkan siaran pers mereka. Aku bisa mengerti ketergesaan ketua, tetapi apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Temukan Taurus Silver dan buat dia bergabung. Dengan ekspresi teliti di wajahnya, tanya Itsuo Isami. Tahun sebelumnya, dia harus mengirim putrinya ke medan perang yang dengan pahit hanya karena dia adalah seorang penyihir kelas strategis. Sejak itu, ia merasa jijik dengan cara melakukan hal-hal seperti itu, ketika semua beban dialihkan kepada satu orang demi menjaga kehormatan. Sebenarnya, dia tidak perlu dicari. Hitsui dengan rasa tidak enak langsung membawa pojok pembicaraan. Taurus Silver, Yosuba-sama, apakah dia putramu? Dalam pandangan diamnya yang diarahkan ke kamera, pertanyaan bagaimana kamu mengetahui itu telah dibaca. Saya menerima surat dari Kedutaan Besar Amerika. Dengan mempertimbangkan bahwa dia masih di bawah umur, mereka menahan diri untuk tidak mengungkapkan namanya. Tetapi sebagai balasannya, kami diminta untuk membantu membujuk Taurus Silver, yaitu Tatsuya Shiba. Kedengarannya seperti pemerasan, Kopi bergumam. Tidak hanya dia secara terbuka mengungkapkan rasa jijiknya. Sejujurnya Momoyama Sensei dari SMA juga menyebutkan ini. Namun orang yang paling dekat dengan yang dimaksud adalah Maya dengan tenang seperti tidak orang lain yang hadir. Aku menyerahkan keputusan ini pada penilaian Tatsuya sendiri. Maya tersenyum dari layar ketika dia menjawab. Hitsui hampir seusia dengan Maya, tapi butuh beberapa detik untuk menekan suaranya. Jadi Yosuba-sama tidak ikut serta dalam urusan ini. Itu adalah pertanyaan yang akan mempengaruhi seluruh hidupnya. Dengan suara ramah, Maya mengisyaratkan bahwa ini bukan wilayah yang ia bisa klaim. Jika pembicaraan hanya tentang itu, aku pamit undur diri. Dan dia menunjukkan bahwa dia mengambil posisi penolakan dari diskusi ini. Terima kasih banyak atas waktumu. Kalau begitu, semoga beruntung. Wajah Maya menghilang dari monitor. Maaf, aku akan menyelesaikan ini juga. Kalau begitu, aku juga. Mengikuti contoh Maya, Motsuzuka Atsuko dan Yatsushiro Raizo keluar dari konferensi online. 7 dari 10 kepala keluarga yang tersisa tidak terburu-buru meninggalkan konferensi.
ini mungkin memang masalah hidupnya, tapi aku ingin melihat hutang ke dunia sihir Jepang juga diperhitungkan. Saimusa Koichi bergumam dengan suara tidak puas. Sulit dimengerti jika dia mengatakan pada dirinya sendiri atau mengeluh kepada seseorang. Kamu mengatakan bahwa ini tidak terjadi ketika mereka menanyakan pendapat orang itu sendiri. Si Potakomi bertanya dalam menganggapi kata-kata ini. Untuk penyihir dari Ten Master Clan, tidak bisa dihindari untuk mengorbankan diri sampai batas tertentu. Putri Itsuadono memiliki masalah kesehatan, tetapi masih berpartisipasi dalam serangan militer pada tahun sebelumnya. Itsuadono, putrimu tidak pergi ke depan sendiri, bukan? Yah, itu sangat. Pertanyaan ini sulit dijawab secara negatif. Itsuo Isami hanya bisa samar-samar menggumamkan persetujuannya. Tetapi jika Anda membiarkan putra keluarga Yusuba ke proyek Dione, bukankah ini akan menjadi kerugian besar bagi pertahanan nasional? Aku tidak tahu jenis sihir apa yang Tatsuya Shiba dapat gunakan, tapi aku pikir bahwa cepat berpikir di mana penyihir itu berhubungan langsung dengan kekuatan militer akan membawa kita dalam masalah. Saat ini ancaman utama bukan hanya ke dunia sihir Jepang, tetapi juga para penyihir di seluruh dunia. Apakah gerakan anti sihir selalu dimulai dengan gagasan humanisme? Jika demikian, maka pertimbangan masalah ini harus dianggap sebagai prioritas tinggi. Hitsui menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Goki. Meskipun itu tidak terhindarkan, tetapi mungkin solusi terbaik adalah Shiba Tatsuya Dono harus pergi ke Amerika. Butatsugimai berkata sambil menghela nafas. Suara menentang keputusan ini tidak terdengar. Namun siapa yang akan meyakinkan Shiba Tatsuya Dono? Seperti yang aku mengerti, kamu tidak bisa mengharapkan ini dari Yusuba Dono. Masalah ini disuarakan oleh Mitsuya Gen, menyebabkan keheningan untuk sementara waktu. Jimonji-sama, kamu secara pribadi mengenal Shiba Tatsuya, bukan? Kata-kata Hitsui diucapkan dengan putus asa. Aku tidak tahu apakah Shiba Tatsuya Dono akan mendengarkan kata-kataku, tapi aku akan mencoba berbicara dengannya. Namun Katsuto setuju mengambil tugas yang sulit ini. Apakah kamu yakin? Untuk permulaan kita hanya akan berbicara. Aku tidak bisa menjanjikan hasil yang positif, Katsuto menjawab pertanyaan Koichi. Namun Koichi tidak bisa mengerti apa sebenarnya yang Katsuto ingin lakukan ketika dia setuju untuk melakukan negosiasi dengan Tatsuya. Konferensi dari tiga negara telah dimulai. Di ruangan ini adalah Edward Clark, Igor Bezobrazov, William MacLeod, dan orang keempat Lina dalam gambaran Angie Sirius. Lina ditugaskan ke Clark karena dia adalah orang biasa yang tidak bisa menggunakan sihir. Bezobrazov dan MacLeod adalah penyihir kelas strategis. Mengingat bahwa akan lebih aman bagi Clark untuk menggunakan penyihir kelas strategis lainnya yang sebagai pengawalnya, MacLeod meminta kehadiran Angie Sirius dalam negosiasi. Dr. Clark, sepertinya Anda janjikan, tolong beritahu kami identitas penyihir kelas strategis Jepang Taurus Silver. Ini adalah frasa pertama yang diucapkan pada pertemuan ini. Bezobrazov tiba-tiba menoleh ke Clark. Lima bergidik dengan mendengar berita ini. Sekarang Angie Sirius tanpa topeng. Oleh karena itu, tiga lainnya dapat dengan mudah melihat keterkejutannya. Dr. Clark, apakah kamu juga menyembunyikan informasi ini dari sisimu? Tidak ada kejutan mengejutkan dalam suara MacLeod. Dalam reaksi yang tidak terduga Angie, bahkan Bezobrazov menunjukkan ketidaksabaran. Namun ini tidak mempengaruhi perkembangan situasi. Baru-baru ini aku menerima buktinya. Clark merespon dengan kebohongan yang jelas, lalu melanjutkan. Nama asli Taurus Silver adalah Shiba Tatsuya. Dia berasal dari garis keturunan Yusuba. Kemudian mereka membahas rencana aksi utama, dan pertemuan berakhir tanpa banyak perdebatan. Dengan kesimpulan pertemuan yang berhasil, misi Lina telah berakhir, tetapi masih ada waktu sebelum keberangkatan pesawat untuk membawanya pulang. Untuk mendudukinya saat ini, dia berkeliaran di Enterprise dengan izin dari kapten kapal. Dia memeriksa lingkungan, hanya secara nominal, karena semua kesadarannya sekarang ditangkap oleh satu orang yang tidak ada di sini. Tatsuya adalah penyihir kelas strategis yang menyebabkan Sorcet Halloween. Lina tidak ingat apa yang dibicarakan Clark, Bezobrazov, dan MacLeod. Dia tidak melupakannya. Percakapan itu tidak sampai ke ingatannya sejak awal. Dari pertemuan itu, hanya ada ingatan yang tidak jelas. Mungkin masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa mengikuti jalannya pembicaraan karena informasi yang mengejutkan ini. Keajaiban yang terbakar di ujung selatan semenanjung Korea pada Oktober tahun sebelumnya disebut Material Bars,
Shiba Tatsuya adalah pengguna sihir ini. Nama asli Taurus Silver, insinyur sihir yang cerdas, yang mengembangkan sihir terbang, juga adalah Shiba Tatsuya. Dan itu benar karena sejak awal ada asumsi seperti itu. Pada bulan Januari tahun lalu, Lina dikirim ke Jepang untuk menentukan identitas yang disebut Material Bars, penyihir kelas strategis yang menyebabkan Sorcet Halloween. Dan kemudian, berurusan dengan mereka, Tatsuya dicurigai sebagai kandidat pengguna dari Material Bars yang diperintahkan kepada Lina untuk diawasi. Investigasi dan kesimpulan Departemen Intelijen dari pasukan USNA ternyata benar. Tapi Tatsuya tidak pernah menunjukkan perilaku seperti itu. Sihir Tatsuya benar-benar berbeda. Memikirkan hal ini, dalam benak Lina muncul. Aku yang lain, diam-diam berdebat dengan dirinya sendiri. Dia tidak menunjukkan perilaku seperti itu. Ini cukup jelas, setidaknya kenyataan bahwa dia adalah lawan yang tangguh. Apakah sihir Tatsuya berbeda? Dia bahkan tidak pernah menunjukkan kemampuan sebagai penyihir yang berlevel strategis. Aku bahkan tidak tahu bahwa dia berasal dari garis keturunan Yusuba. Tatsuya telah menipuku. Benar, aku ditipu dengan menipu diriku sendiri. Tapi bahkan dengan pikiran seperti itu, dia tidak memiliki perasaan terkejut atau menyesal. Pada saat itu, kesadarannya akhirnya kembali ke kenyataan. Itu buruk, aku berjalan ke daerah terlarang. Mayor Sirius, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih, Lina menjawab Clark dengan nada yang singkat. Dia sedang dalam mood baik sehingga dia tidak ingin berbicara dengan siapapun sekarang. Tampaknya Clark cukup bijak untuk tidak menunjukkan bahwa dia mengkhawatirkan perilaku Lina. Mayor, kurasa aku harus mengulanginya sekali lagi. Tetapi jangan mengungkapkan identitas rahasia Taurus Silver kepada siapapun, termasuk Kolonel Walker dan Kolonel Balance, katanya tanpa memperhatikan suasana hati Lina. Aku harus melaporkan semua yang terjadi. Tidak apa-apa, Mayor. Tidak ada yang bisa menyalahkanmu untuk ini. Clark bukan seorang prajurit. Dia adalah seorang ilmuwan dari Badan Sains Nasional Amerika Serikat. Jika Taurus Silver mengetahui bahwa identitasnya diungkap oleh Sang Mayor, maka dia pada gilirannya dapat mengungkapkan identitas sebenarnya dari Sang Mayor. Namun bahasa Lina mati rasa dengan kata-kata Clark. Di mana kamu mendengar ini? Lina bisa mengeluarkan beberapa kata. Saya pikir itu adalah kesalahan besar bagi militer ketika mereka menghubungi Mayor dan Perak. Anda masih muda, perubahan emosional tidak bisa dihindari. Clark mengatakan ini tanpa senyum di wajahnya. Dia mengisyaratkan bahwa dia tahu apa yang dilakukan Lina di Jepang, bahkan lebih dari yang diketahui tentara. Lalu dia mengatakan sesuatu yang membuat Lina benar-benar diam. Ngomong-ngomong, selain identitas Silver, kebenaran tentang Enterprise juga tidak layak dilaporkan. Oke guys, pembahasan di chapter kedua ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya ya guys ya. See you next time di chapter berikutnya. Bye-bye.